Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber yang bernama Jagat Muda. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama, terutama buat pemilik akun yang sedang saya review, agar kalian semua menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang dan mendapatkan penghasilan juga sama seperti kalian. Terima kasih. Jagat Muda telah mengupload video sebanyak 607 dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 545.000 subscriber, dan ternyata video view-nya telah ditonton sebanyak 118.147.654. Banyak juga penggemar daripada YouTuber ini. Dan untuk kontrinya, channel ini mencantumkan ID, dan untuk tipe channelnya menggunakan Animals. Channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 21 September 2016. So pastinya channel ini sudah berusia kurang lebih 6 tahun lamanya, karena saat mereview kita berada di tahun 2022. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai total grade-nya. Nilai apakah yang diperoleh channel YouTuber ini? Langsung saja kita lihat. Ternyata channel ini mendapatkan nilai B, dan untuk ranking social blade-nya mendapatkan sebanyak 244.378, dan untuk ranking subscriber-nya mendapatkan sebanyak 1.709. Dan mari kita lihat lagi untuk nilai ranking yang lain, agar kita semua tidak menimbulkan rasa penasaran. Ternyata ranking video view-nya mendapatkan sebanyak 84.188, dan untuk ranking country-nya menduduki peringkat 859, dan untuk ranking animals-nya menduduki peringkat 386. Selanjutnya mari kita lihat untuk subscriber dan video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya ataukah mengalami penurunan dalam jumlah persennya? Langsung saja teman-teman, kita lihat bersama-sama agar kita semua penggemar daripada channel YouTube ini tidak penasaran. Ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 10.000 subscriber, dan channel ini mendapatkan peningkatan yang sangat drastis dalam jumlah persennya, yaitu mencapai 900%. Dan untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu, channel ini mendapatkan sebanyak 4.142.000. Dan lagi-lagi channel ini juga mendapatkan peningkatan yang sangat drastis dalam jumlah persennya, kali ini mencapai 505,3%. Sungguh sangat memuaskan. Selanjutnya kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanan dan tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Berapa banyakkah pendapatan yang diperoleh channel YouTuber ini? Langsung saja kita lihat. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak 1 dolar dan langsung naik drastis menjadi 16.600 dolar. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak 12.400 dolar dan langsung naik drastis menjadi 198.800 dolar. Dan langsung saja mari kita kalikan menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel YouTube ini, alangkah baiknya kalian semua
untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terima kasih. Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mari bersama-sama dengan saya untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel YouTube yang bernama Jagat Muda. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel YouTube ini, alangkah baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita agar channel kenalan kita bisa berkembang. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $1,000. Jika $1,000 kita kalikan langsung dengan 15.303, maka total gaji bulanannya yang paling terendah channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp15.303.000. Cukup memuaskan kan teman-teman? Selanjutnya kita hitung lagi untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi. Channel ini mendapatkan sebanyak $16.600. Jika $16.600 kita kalikan langsung dengan 15.303, maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi channel ini mendapatkan penghasilan yaitu sebanyak Rp254.029.800. Sungguh gaji bulanannya yang sangat fantastis. Selanjutnya kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya yang terendah. Channel ini mendapatkan sebanyak $12.400. Jika $12.400 kita kalikan langsung dengan 15.303, maka total gaji tahunannya yang paling terendah channel ini mendapat penghasilan dalam digit ATM-nya mencapai Rp189.757.200. Dan yang terakhir kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya yang tertinggi. Channel ini mendapatkan sebanyak $198.800. Jika kita kalikan dengan 15.303, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi channel ini mendapatkan penghasilan yaitu sebanyak Rp3.042.236.400. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Terima kasih.